The Power of Dreams. Bro, lo baru 2 kali main di sini aja, kafe gue udah sepi. Gimana mau 5 kali? Lo juga gak pernah mau dengerin gue. Gue tuh pengennya lo mainin lagu-lagu melo. Lagu lo yang kayak tadi, gak ada orang yang ngerti. Kafe kau sepi gara-gara makanannya gak enak. Terus makanannya mahal. Tak, ayo buruan. Aku lapar nih. Sial kali kita, Andi. Kita dipecat. Satu itu. Terus yang kedua, kok malah bilang aku lapar, tak? Bukan malah ngebelain. Emang aku lapar. Lagi pula kalau aku ngomong, emang ngaruh. Mendingan kita mikir mau cari job kemana abis ini. Yaudah, daripada kita ngobrol di sini, mendingan kita ke tempat tongkrongan aja. Yuk. Ayo. Siap, Bu. Berangkat AC. Makanan dimakan kali, jangan diacak-acak doang. Kenapa? Nggak enak. Ini tuh kan nasi goreng, paling enak tahu di sini. Enggak. Sorry. Aku lagi pusing, Sar. Pusing kenapa? Pusing lah, Sar. Makan gimana? Terus bayar internet gimana? Kalau ini anak, pasti kerja. Pasti punya penghasilan. Bayar dulu, Gi. Ini nih. Aku ingin musikku didengar sama semua orang. Aku ingin musikku jadi soundtrack hidup mereka. Eh iya, Sar. Kamu kan anak radio. Ada info gig atau event musik gak? Oh iya. Gue sebenarnya ada kenalan band. Band indie gitu. Terus sempet pernah dapet kontrak label rekaman. Tapi vokalisnya keluar. Kenapa vokalisnya keluar? Biasalah, gak bisa bagi waktu. Mana sekarang udah berkeluarga, punya baby lagi. Ini aja. Lo ikut audisi sama mereka. Ntar mereka gue infoin, tapi lo kontak mereka juga. Gimana? Kamu punya lagu-lagu mereka? Ada, tenang aja. Sama aku. Oke, tak. Kita coba dulu langsung pakai lagu baru. Gimana? Ready? Oke. Oke. Okay.
Sorry. Kok aku bingung ya? Lagunya jadi slow begini. Loh, ya emang gini lagu baru kami, tak? Tunggu. Ini lagu kalian, kan? Kok beda banget sama yang ini? Oh, itu. Itu lagu kita dulu. Ya, lo tahu sendiri lah, tak? Sign sama label sekarang, itu lebih suka yang menjual. Ya, kayak kita gini lah. Tapi... Sudah, coba lagi aja. Kamu gimana sih? Itu band ganti aliran. Masa kamu nggak tahu? Loh, mana gue tahu? Yang gue tahu dulu di iklan radio gue, lagu mereka tuh pas sama musik lo. Ya gue rekomendasiin lah. Ya kamu infonya yang lengkap dong. Gak cocok sama suaraku. Lo juga kamu jangan sok kayak lebih keren gitu dong. Buang-buang waktu aja. Eh tak, gue cuma nih bantu lo ya di sini. Kalau lo nggak cocok ya udah, cari aja sendiri. Aku juga bisa cari sendiri kok. Sampai jumpa besok anak-anak. Terima kasih Kak Andi. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok Kak. Hey, tak. Mau kemana nih kita hari ini? Di, bikin band yuk. Serius, kamu bikin band baru? Iyalah, masa kita mau main berduaan terus? Ya juga sih ya, jadi segmented banget musik kita. Terus? Di, kira-kira kalau mau nyari anggota band di mana ya? Aku tahu nih tempatnya. Sini ikut A, tak. Apaan sih A? Ini tempat apa sih, Di? Udah, ikut aja dulu, Pak. Apa kalian?